Supporter gila Timnas Indonesia membuat Argentina mau melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Asosiasi Sepak Bola Argentina menyebut jika supporter Indonesia benar-benar gila karena lawan selalu dibuat merinding ketika berhadapan dengan Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara terkait laga FIFA Matchday edisi Juni 2023 antara Indonesia versus Argentina. Menurut Erick, ada beberapa alasan mengapa Messi dan kawan-kawan mau melawan Indonesia. Ia menjelaskan, meski Indonesia memiliki peringkat FIFA jauh di bawah Argentina, yakni 149, tetapi Indonesia merupakan kampion SEA Games 2023. Artinya, Timnas Indonesia untuk saat ini menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Kita kan jelek-jelek gini juara SEA Games, artinya kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Jelas dia. Dia menegaskan laga Indonesia versus Argentina merupakan murni kerjasama antara kedua negara yang saling menguntungkan. Bagi Argentina, jelas Erick, Indonesia merupakan sebuah negara yang 70% warganya penggemar sepak bola. Hal inilah yang membuat Argentina begitu tertarik untuk berhadapan dengan Indonesia, apalagi level Indonesia saat ini terus naik demi tembus 100 besar dunia. Ini akan jadi evolusi sepak bola Indonesia di tangan Erick Thohir yang bisa mendatangkan top global dalam sepak bola. Messi dan Garnacho diprediksi juga akan datang di FIFA Matchday ini untuk berhadapan dengan Timnas Indonesia. Jadi menurut kalian gimana nih dengan alasan Timnas Argentina yang memilih Indonesia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.